Alhamdulillahirabbil alamin, dapat rezeki dari majikan yang baik hati di hari ulang tahunku. Mini, Cici ulang tahun. Oh, apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga teman-teman semuanya dimanapun berada sudah berkenan melihat video-video saya dan sudah berkenan subscribe dan mendukung channel saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya doakan semoga kita semuanya senantiasa sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Semoga senantiasa diberi rezeki yang lancar, cukup halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya ditakdirkan sukses dunia akhirat ya guys. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin guys. Kali ini wong desa mau mukbang, ini sisa kue ulang tahunnya wong desa semalam ya guys. Alhamdulillah wong desa itu sedikit cerita ya guys sebelum mukbang. Nah, kemarin hari itu kan ulang tahunnya wong desa tuh benar-benar lupa kalau hari kemarin tanggal 15 kemarin itu di bulan 6 itu ulang tahunnya wong desa guys. Lah alhamdulillah majikannya wong desa kan baik, seumur hidup seumur hidup baru di Hong Kong ini dirayakan ulang tahun dulu, pertama di Hong Kong lah pokoknya, di majikan dulu yang baru Tin Shui 1 tahun ya di sana alhamdulillah dirayakan, diberikan kue kayak gini alhamdulillah. Terus di majikan ini alhamdulillah setiap tahunnya juga dirayakan kayak gitu alhamdulillah. Padahal ibu bos, pak bos itu nggak pernah dirayakan ya, dirayakan cuma aku sama momonganku kayak gitu guys alhamdulillah. Terus kemarin itu benar-benar lupa kalau tanggal 15. Terus saya kan buka kulkas kok batin loh, kok ono kue tar iki sopo sing ulang tahun, sopo situ ke batin, tapi aku menengai itu pas majikan uang desa kemarin kan libur nggak partai kayak gitu. Nah terus apa ya, beliau tuh sore bilang, "Teh mbak, aku nanti malam coba masakin nasi, aku nggak makan nasi, makan lauk aja sedikit," jadi nunduk. "Dan apa mbok, aku undang ku arep mantanku," jadi nunduk. "Arman kue," jadi nunduk. "Lo siapa lo sih ulang tahun? Siapa yang ulang tahun, Bo?" Aku malah gitu, guys. Lupa, benar-benar lupa. "Hah? Kamu lah yang ulang tahun." "Hah? Masa Bo aku ulang tahun?" Aku jawab gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah diberikan majikannya baik, walaupun majikannya mau sesuatu sederhana. Tapi alhamdulillah baik hati, guys. Dan ini kuenya tuh katanya harganya 300, guys. Alhamdulillah kalau $300 ya, kalau uang itu berapa itu? Sekitar kurang lebih 550 lah tergantung krus ya. Dan di ini kuenya ini rasa coklat tapi dalamnya ada buah mangga, terus di sini ada apa itu stroberi, terus ada blueberry ini guys. Alhamdulillah punya majikan beran tapi baik hati guys. Ternyata yang mengingatkan wong desa ulang tahun itu momonya wong desa guys. Alhamdulillah wong desa mong sampai dari umur 2 bulan sekarang sudah kelas 2 SMP. Alhamdulillah dia tuh gak nakal, alhamdulillah malah sayang sama wong desa. Alhamdulillah. Nah, gak usah banyak-banyak cerita ya guys. Terima kasih sudah pernah mendengar ceritanya wong desa. Alhamdulillah semoga siapapun yang berkenan melihat videonya wong desa kali ini, wong desa doakan semoga semuanya diberi kesehatan, panjang umur, diberi rezeki yang lancar, cukup halal dan barokah, dan semoga ditakdirkan sukses dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang makan ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makan namanya ini memang semalam tuh kenyang, jadi apa ya, ini masih dua iris kayak gini, yang satu buat aku, yang satu itu masih buat anakku, nanti pulang sekolah dia makan. Alhamdulillah ini juga yang mengiris ini, memotong tanku atau kuenya itu ibu bos guys. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Coklat warna putih, bismillah.
Manis. Ini buahnya tuh dibungkus coklat juga. Blueberry-nya pecut. Namanya kok nggak leleh ya guys. Di Indonesia belum pernah dirayakan ulang tahun guys, kan rumahnya di satu desa, jadi ya alhamdulillah yang penting sehat panjang umur sampai sekarang, alhamdulillah, amin. Manis loh biasanya ini coklat. Enak sih. Ini kuenya enak, manisnya pas. Ini semalam udah makan guys ya, pasti ya Pak, ada kecutnya kayak gitu. Alhamdulillah tinggal makan guys, alhamdulillah disyukuri ya guys. Strawberry dibungkus coklat. Mahal tapi juga kecut ya.
Alhamdulillah. Di Indonesia belum pernah dirayakan ulang tahunnya. Di Hong Kong dirayakan oleh majikan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Teman-teman, alhamdulillah Wong Deso sudah selesai makan. Terima kasih sudah berkenan melihat videonya Wong Deso kali ini. Apabila ada kurang berkenan, Wong Deso mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.